Selamat datang kembali nih. Suara Mel udah berubah nih. Suara udah menjadi dewa. Sekarang menjadi dewa sesungguhnya nih. Woy, sekarang juga udah memakai armor perang nih dan pedang dewa sekarang. Woy, sekarang bakal lihat nih siapa aja yang menentang para dewa nih bakal Amin habisin. Gak bakal berani nanti tuh menentang lagi nih kalau dewa udah turun tangan itu. Welcome back to Hardcore Mode bersama Dewa. Guys, gak bakalan sakit. Jatuh dari mana pun juga gak bakalan sakit. Oh, ada Deidara nih. Deidara nih menentang Dewa dia ya. Iya tuh. Dia langsung mati tanpa Dewa apa-apain. Langsung mati nih. Benar-benar nih Dewa ini. Let's go, kita bakalan coba nih. Ini nih daerah yang belum Dewa kuasain di sebelah sini, oke? Dewa bakalan coba nih untuk berpetualang kembali. Oh yang sebelah sini udah Dewa hancurin, udah Dewa habisin. Gak bakal ada lagi itu. Wow, oh, naga, wah wah, naganya kembali mati lagi. Padahal tadi kelihatan gerak, tapi sekarang udah kembali mati lagi. Dia takut kepada Dewa nih. Dewa mau ke sebelah sini, tapi dia udah mati kembali nih. Padahal dia itu tadi gerak loh, kelihatan gerak, tapi pura-pura lagi sekarang. Nih, kehadiran Dewa itu membuat seekor naga pun ketakutan nih. Nah, ini ada kutu-kutu gunung nih. Kalau kalian berani, kalian akan mati nih. Kalian itu harus tahu nih, harus tunduk kepada Dewa itu. Jangan berani-beraninya ini. Wah, ini ada rumah bekas siapa nih? Di atas gunung kayak gini ada name tag. Oke, Dewa bakalan ambil dulu aja. Tidak biasanya nih. Oke, lupa-lupa. Karena Dewa udah ngambil, Dewa kasih satu emerald nih. Biar dia itu tidak ini nih. Oh, tidak terlalu rugi nih. Dewa telah ambil gitu. Tapi ada kenang-kenangannya juga. Wow, ini ada Yeti level 2. Ada Violet Yeti. Oke. Kalau kalian nyerang, ingat nih, ganjarannya itu kalian itu langsung mati nih di tempat ini. Gak main-main kalau Dewa ini. Wow, di sebelah sini hutan. Waduh, hutannya gini banget nih. Pantesan nih tadi itu Dewa itu mengalami suatu lag nih pas waktu penglihatannya. Ternyata ada hutan sebelah sini. Wah, sebelah sini nih. Di savana ini. Freire ternyata bukan savana. Sampai sekarang nih belum ada yang berani nih. Amina udah jadi Dewa gini, gak ada yang berani mendekati lagi nih. Berarti mereka itu masih takut nih ada Dewa yang baru ke sebelah sini datang ke dunia Minecraft ini. Wah, gunungnya tinggi banget nih. Ada desa kembali nih. Nah, desa nih berbahagialah. Sang penyelamat telah datang. Oh my god. Wow. Kirain Amina melihat Dewa yang lain, ternyata mereka itu ini Sage, orang Sage ya. Keren juga mereka itu bisa terbang nih. Ada perinya. Datang menyambut para dewa ya. Oke, ternyata nih hebat juga nih. Oke, bagus banget di sebelah sini. Desanya bagus banget nih. Amina suka nih kalau desa yang benar-benar fantasi itu, benar-benar magical gitu. Amina bakal coba dulu tempat teleportnya. Tapi ini ada yang golem yang lainnya. Ada wool yang straw golemnya juga. Wow. Wah, ada dungeonnya. Tapi Dewa gak bakal takut nih. Tapi nya udah terlalu banyak. Kalau armor untuk perang pedang juga, senjata juga udah terlalu banyak nih. Nah, ternyata di sebelah sini ini tuh Jurika Forest, oke? Sekarang kita bakal coba nih ke yang tadi itu, yang magical-magical glowstone golem. Ini obsidian nih, obsidian pasti kuat banget ini. Wooden golem ternyata. Oke. Nah, bagus juga ke sebelah sini. Wah, ini mah tempat penyambutan dewa nih. Wow. Wow, bagus juga nih.
Di gua baru pertama nemu ini yang kayak gini itu. Wah, ini nih. Pastinya banyak di yang sebelah sini nantinya itu yang melawan dewa itu. Sebelah sini tuh Divine Flames. Wow, tuh udah banyak. Yang sebelah sini Conjuring Altar. Diapain ya? Kita bakal hancurin aja dulu. Nah, tuh. Walaupun ngedamage tapi gak bakalan nih. Sampai dewa itu kesakitan gitu. Cuma geli aja. Geli doang. Ada emeraldnya sebelah sini, emerald ore. Oke. Bakal dicoba nih. Oke, nice. Ada juga, banyak juga, lumayan ternyata. Tapi ini yang lain di mana nih? Biasanya di sebelah sini itu banyak mob yang siap-siap untuk yang ngajar dewa ini. Nah, ini juga cepet juga ya. Oke. Karena kamu belum aja dewa. Ngasih speech-nya udah mati lagi nih. Itulah karena dia menantang seorang dewa. Yang sebelah sini ada blueprint. Kembali lagi kita ke Birch Forest-nya. Sebelah sini damai sekali nih. Sangat damai. Nah, ini sebentar lagi nih. Membuat Wake nih, walaupun ngelag tapi gak apa-apa nih. Sekarang udah kuat banget, udah menjadi dewa. Gak bakalan bisa ada yang ngalahin. Wow, itu ada apa nih? Ada apa nih? Ada naga gitu? Oke, let's go. Kita bakalan coba nih. Ke naganya, iya naga sebelah sini. Aduh, ini ada Fire of Gold. Wow, bagus juga. Dewa suka banget nih, oke. Gak apa-apa. Aduh, sayang Fire of Gold-nya hancur nih. Kayaknya naganya tuh perlu dikasih pelajaran deh. Nah, sekali tebas naganya langsung hilang. Naga jantung naga Fire Dragon ternyata sebelah sini. Oke, boleh. Gold naga ternyata yang sebelah sini. Nah, bawa. Tapi gold udah banyak, nanti bakalan di ini aja, disimpan saja nih. Naga itu gak ada apa-apanya lagi. Aduh, semuanya itu gak ada apa-apanya di hadapan dewa gitu. Wah, ini benar-benar udah jadi penguasa nih Amina di sebelah sini itu. Legendary Ore. Apa aja nih nanti itu? Tidak bisa ini, tidak bisa. Oh my god. Oh, bisa ternyata. Oke. Wah. Gak boleh gitu. Jangan mengganggu nih, dewa itu sedang melihat-lihat sebelah sini. Jangan pernah ganggu. Ada ganjan. Oke, kalau dewa masuk, pastinya mereka itu gak bakalan kuat nih kalau sebelah sini. Ada desa lagi? Atau apa nih? Kita bakalan coba ke sebelah sana. Ada apa itu? Reaper Stone? Apa ini? Ini rumah pixie sebelah sini. Wow. Ternyata ini desanya pixie ya. Wow. No, pedang. Oh my god. No. Ternyata mereka itu jahil juga. Oh my god. Mereka berani menentang dewa nih. Ngejailin para dewa ternyata mereka itu. Hahaha, ini benar-benar jail nih. Tinggal satu lagi nih. Amina cari pedangnya itu di sebelah mana nih? Itu pedang udah sempurna banget. Berani-beraninya dia itu. Mereka itu ngejailin nih. Kecil-kecil tapi jail banget ke seorang dewa itu. Oke. Dibawain terus. Wah. Senjata Amina juga dibawain. Tapi yang paling penting itu pedangnya nih. No. Di sebelah mana pedang itu? Pedang dewa itu. Waduh, sampai kehilangan gawat sekali nih. Bukan. Tapi kok sebelah sini itu? Mana ini. Oke, nice. Aduh. Mereka sangat jahil banget nih. Kita bakal dapetin lagi yang sebelah sananya. Jahil banget nih. Kecil-kecil tapi jahil nih.
tidak membuat damage tapi sangat, aduh ini ngepranking Dewa, berani-beraninya dia itu ngepranking Dewa nih. Kayaknya dibiarkan saja dulu nih. Aduh ternyata nih Dewa ada musuh abadinya. Oh my god, Pixie-nya benar-benar jahil banget nih. Setiap ada yang di dalam inventory Dewa itu bakalan diambil nih. Aduh, tapi Dewa itu gak bakalan nyiksa nih, karena mereka itu cuma jahil aja, biarin nih. Biarin tuh, kalau nyerang baru nih, mereka itu jahil. Nge-pranking Dewa nih, berani-beraninya nih. Komen saja di bawah nih, mereka itu harus diapain nih, karena telah nge-prank seorang Dewa nih. Oke, sampai segini dulu, terima kasih yang telah menonton, dan bye-bye.